Halo teman-teman, kembali lagi di review singkat. Kali ini gue mau nge-review tentang gelang. Ya, gelang kali ini seperti yang lo lihat, ini tuh dia kalau yang satunya itu dihilangkan, itu seperti simbol kobra ya. Dan ini tuh double simbol kobra. Nah, ini bagian belakangnya. Ini bagian atasnya. Nah, kemudian untuk material ini teman-teman, gue pakai dua tali. Yang pertama tali hitam oranye dan yang hitam doang ya. Nah, teman-teman, ini tuh ukurannya 5 mili ya. Diameter 5 mili. Kemudian untuk buckle-nya gue pakai yang agak gedean, dan keunggulannya itu dia lebih bagus ya, lebih banyak anyamannya itu lebih rapat, lebih terlihat eye catching juga untuk yang suka motif seperti ini. Nah, ini tuh bisa diroba-robah ya, tergantung kita pakai tali bercorak warna apa. Kemudian secara fungsi sih, ini selain gaya dia juga bisa dibongkar ya, untuk kemudian talinya digunakan untuk kepentingan survival. Ketika teman-teman semuanya ke berkelana di outdoor ya. Ini tinggal dibongkar ininya doang dikit. Ya teman-teman, segitu aja dulu review gelang kali ini. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Bye bye.